Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman bersama saya masih di channel Tekstil Official. Oke teman-teman, di video kali ini ya seperti biasa saya akan mereview kembali kain yang ada di toko kami ini ya teman-teman. Dan di depan saya ini ada batik halus ya teman-teman ya, seperti ini ya, batik halus ya by Jata Ayu ya. Dan motif ini juga di video sebelumnya sudah saya review tapi beda warna ya, satu seri tapi beda warna karena memang warnanya itu cantik-cantik ya teman-teman ya, warnanya itu bagus-bagus. Dan kain ini teman-teman ya, kain ini itu lagi dipromokan teman-teman ya. Kainnya lumayan bagus ya, lumayan berkualitas. Kalau normalnya ini harganya sekitar ya 35 sampai 40 ya teman-teman. Tapi di kita ini lagi promo ya teman-teman. Harganya itu cuma 25.000 ya teman-teman ya. 25.000 sudah dapat batik seperti ini teman-teman. Wah, bagus sekali ya. Dan batik ini memiliki karakteristik juga teman-teman. Karakteristiknya itu agak mengkilat ya, kayak modelnya seal atau semi-semi sutra ya, sehingga kalau dipakai itu kesannya mewah ya. Dan batik ini memiliki pinggirannya seperti ini ya teman-teman ya, seperti lereng seperti ini ya, lereng seperti ini itu pinggirannya bagus sekali ya teman-teman. Kalau batik ada pinggirannya seperti ini itu bisa dipola ya, bisa didesain teman-teman sesuai selera teman-teman aja, mau taruhnya di mana aja pinggirannya ini ya. Kalau batik itu bagus ya teman-temannya, apalagi di bagian kerah ya, leher ya, atau di bagian list bagian kancing juga bagus ya teman-teman ya, dan di bagian list bagian tangan juga bagus ya. Oke teman-teman, batik ini memiliki dasar warna hitam ya teman-temannya, dan dipadu di sini ya ada warna ini ya, coklat ke merah bata ya, dan di sini juga ada warna hijau ya teman-temannya, sehingga menimbulkan warna yang sangat kontras ya teman-teman ya. Ini bagus banget ini warnanya teman-teman ya, recommended saya ini teman-teman. Monggo teman-teman bagi yang deket ya, kami buka di Wonosobo pasnya di Pasar Kretek, mampir ke sini teman-teman, karena di sini itu kalau mau bulan puasa menyambut bulan Ramadan itu banyak sekali diskonnya ya teman-temannya, atau banyak sekali kain yang kita promokan ya. Silakan mampir aja ke sini ya teman-temannya. Oke teman-teman, saya akan bahas karakteristik kain ini ya. Karakteristik kain ini agak-agak mengkilat ya teman-teman ya. Karakteristiknya agak-agak mengkilat dikit ya, tapi mengkilatan lebih mengkilat gitu ya, maksudnya lebih mengkilat batik seal ya teman-temannya, atau batik semi-semi sutra ya. Dan tekstur kain ini lumayan halus ya teman-temannya, lumayan halus ya. Kelebihannya juga tidak mudah kusut karena ini ya teman-teman, ini ada kusut ini karena lipetan ya teman-temannya, lipetannya sangat lama gitu ya, berhari-hari gitu atau berjam-jam, sehingga menimbulkan seperti ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya, semoga kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.